Laka tunggal kendaraan truk bermuatan makanan ringan terjadi di Dusun Sawahan Desa Giripurno pada hari Minggu sekitar pukul 1 siang. Kecelakaan terjadi dikarenakan truk pengangkut makanan ringan tidak kuat menanjak, menyebabkan truk mundur sehingga sopir banting setir dan terguling. Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada kendaraan, juga sempat terjadi pengalihan arus sementara. Kendaraan truk yang dikemudikan Subakti dengan nopol S9278NI mengangkut kue kering dalam kemasan yang akan dibawa menuju Bumiaji. Huda selaku Ibda Kanitur Jawali menghimbau kepada pengemudi kendaraan berat untuk tidak melalui jalur Karangploso Bendo karena tanjakan yang tinggi, sehingga diharapkan untuk melewati jalan Pendem. Di saat mundur, sopir berusaha membanting setir sehingga kendaraan terbalik. Demikian untuk kejadian hari ini. Untuk angkutannya mau diangkut kemana, Pak? Informasinya untuk barang yang diangkut mau dibawa ke wilayah Bumiaji, sehingga mungkin si pengemudi truk kurang mampu untuk menguasai jalan yang ada di lokasi, sehingga di saat tanjakan dia tidak menguasai, tidak mampu untuk naik di tanjakan Giripurno. Untuk kerusakan dan korban, Pak? Untuk kerusakan hanya kendaraan yang mengalami kerusakan yang mengangkut. Kemudian untuk korban tidak ada, di korban hanya kerusakan material kendaraan itu saja. Namun saat ini jalur Karangploso Bendo sudah dapat dilalui setelah evakuasi yang dilakukan dengan dua truk yang saling menarik. Evakuasi truk terguling memakan waktu sekitar 1 jam dan dibantu jajaran kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.